affordable living. Soal pokoknya bukan setakat nak hidup, tapi hidup dalam keadaan yang lebih selesa, dalam keadaan yang lebih baik. Ini soal proses pembandaran Islam pun pesat berlaku di negeri Selangor ini, telah antara lain juga berhadapan dengan satu faktor yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun, iaitu soal peningkatan kos sara hidup, tekanan hidup yang lebih mencabar, yang telah pun memberikan kesan yang besar kepada tahap kemajuan dan keselesaan hidup rakyat Islam. Hasil kajian yang telah pun dibuat, 60% penduduk negeri Selangor mengatakan bebanan kos sara hidup dan juga soal inflasi ini telah merupakan masalah utama yang mereka hadapi. Betul kan? Ya, orang Selangor, betul le. Yang ini juga bukan saja soal Selangor. Kalau diperluaskan dalam konteks nasional, hampir seluruh negara, dalam survei dan kajian dibuat oleh badan-badan, orang kata think tank, malahan saya fikir kerajaan pun kalau dia umumkan tak dapat menafikan, antara perkara yang paling besar yang sedang hadapi oleh rakyat Melaka hari ini ialah masalah kos sara hidup, kos inflasi, masalah inflasi yang meningkat. Peningkatan harga barang-barang ini dicakapkan di mana-mana saja. Saya baru balik daripada Paguh, kawasan saya, nak meneruskan tradisi sumbangan untuk korban sempena dan Idul Adha. Soal yang sama, takkan boleh banding Paguh dengan negeri Selangor. Patut Selangor sudah lebih maju, orangnya agak lebih berada, tak akan tertekan dengan masalah harga barang yang melambung, daging melambung, sayur melambung, ikan termenung dulu pun. Zaman satu ketiga dulu ikan tu termenung dekat pasar, tak ada siapa nak beli. Hari ini jangan cari ikan termenung, dia tak termenung lagi, dia terpaksa dia beli, kerana itulah antara ikan yang paling murah. Di Paguh saya tanya berapa sekilo, RM12, dulu RM3 pun tak ada orang nak beli. Tapi apa nak buat, banding dengan harga 1 kilo daging lembu berapa? RM42 sekilo. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Negeri dulu, RM18 sekilo. Itu zaman dulu Tan Sri, tak dulu pun sangat, tapi sudah meningkat berkali-kali ganda. Siapa yang kita nak salahkan? Ya, dia Perdana Menteri, dia bertanggungjawab. Dia tak boleh dia atas pentas ni dengan dia. Saya tak boleh buat itu, nanti orang dia pun nak ikut berjanuah. Dia tahu bahawa ini masalah yang berat yang dihadapi oleh rakyat, lebih lagi di Selangor. Walaupun Selangor pendapatan per kapita agaknya antara yang tertinggi, tapi hidup dalam bandar, pengangkutan mahal, teksi mahal, grab mahal, bahan makan mahal. Walaupun pendapatan mungkin RM5,000 sebulan, tak mungkin boleh setanding kalau di Paguh orang tu dapat RM2,000-3,000 sebulan. Betul tak? Betul. Perikatan Nasional, waktu kita mentakdirkan negara dulu, entah macam mana ditakdirkan Allah mengangkat kita, hasil saya sebagai Perdana Menteri, kita tak jangka bahawa ada musibah besar melanda dunia ini, katakan COVID-19. Tak ada kitab dan buku rujukan yang boleh kita gunakan sebagai sandaran tentang bagaimana nak menguruskan masalah musibah COVID-19. Tapi kita pikul amanah dan tanggungjawab. Bukan soal masalah life atau nyawa manusia, masalah livelihood yang kita bincangkan. Terkesan tidak ada aktiviti ekonomi yang boleh dijalankan. Makcik Kia, Makcik Saleh yang jual mie kolok tak boleh berniaga. Sebagai misal, mereka diberhentikan ataupun terpaksa dikurangkan penyakaan, dan berbagai-bagai lagi yang berlaku.
kita terpaksa menguruskan life, kita juga menguruskan soal livelihood, nyawa dan kehidupan. Sebab itu orang kata elok fikir masa zaman PN, sedikit sebanyak kita bantu. Tapi hari ini apa ni? Jadi bagi peluang pada kita, sekali lagi kita bukti kita mampu buat laksanakan walaupun keadaan yang sekali begini sukar. There must be a way. Dan kita PN adalah sebuah parti gabungan yang bertekad nak cari jalan bagaimana nak membela nasib rakyat, menangani masalah-masalah kosar hidup, bebanan yang dihadapi oleh rakyat kata di semua peringkat. Mesti ada kesungguhan. Jangan menari di atas pentas, rakyat di bawah menderita. Betul tak? Kita ada sejumlah kursi yang terbatas bagi semua parti. Kita ramai tokoh, ramai calon yang berkelayakan. Dan dalam kajian kita untuk Selangor khususnya, yang telah pun kita teliti bahawa ini antara faktor selain daripada soal parti yang ditimbangkan oleh pengundi ialah soal calon yang berkelayakan. Nah, itu saya ingat dalam pembentangan itu. Calon yang berkelayakan ini akan menjadi asas pertimbangan pengundi-pengundi tentang mereka hendak menyokong ataupun tidak menyokong parti kita menerusi calon kita itu. Tetapi pokoknya apabila pucuk pimpinan sudah memutuskan inilah calonnya, wajar, malahan hukumnya wajib. Wajib apa? Syariah. Wajib terima calon itu. Saya nak tanya orang Selangor, boleh tak itu? Terima saja siapa calon yang dinama dan diputuskan oleh pucuk pimpinan parti. Orang bersatu setuju? PAS setuju? Gerakan? So what's the problem? Maknanya bila diumumkan nanti pastinya pada tempoh masa sebelum hari penamaan calon, yang itu akan pasti secara rasmi akan diberitahu siapanya. Sekarang ini selepas diselesaikan dengan pemilihan oleh parti sebelum hari penamaan calon, kalau kita kata kita sudah bersetuju hari ini tanpa soal jawab, calon ini dah boleh depan, dah boleh turun ke bawah perkenalkan diri. Kerana kalau hari penamaan calon itu diadakan, kita hanya ada dua minggu tempoh untuk perkenalkan calon. Kalau di Selangor ni dengan satu kawasan mungkin berapa 100,000 ke 200,000, saya tak tahu pengundinya, bagi satu-satu kawasan masa yang dia ada adalah amat terhad dan terbatas. Bila sampai pilihan raya, orang tanya siapa calon, ada mana dia, itu poster tak mahu nak tengok dia punya wajah. Kalau handsome lah, cantik ataupun kurus ataupun langsing dan sebagainya. Lebih lagi soal watak dia, kewibawaan dia. Saya tak payah lecture dia lah, tapi saya sebutkan itu antara pertimbangan yang mestinya akan dibuat oleh pihak pengundi untuk mengatakan ini calon yang terbaik. Dan kita nak menunjukkan bahawa kita telah membuat satu keputusan yang tepat untuk menamakan calon, dan tidak ada persoalan bangkit di kalangan kita tentang soal itu. Ini memudahkan supaya pengundi akan memilih siapa saja yang telah pun dikemukakan sebagai calon. Kalau saudara hari ini sudah mula kerja dan dapat berjumpa dengan 37 juta pengundi tadi, menyantuni mereka dan bertanya khabar, dan dapat gerak geri dan tutur bahasa dan gerak badan mereka, kita dah tahu dah dia memang orang PN, masuk dalam rekod. Dan tiap-tiap pusat darah mengundi itu telah pun kita harungi semua kawasan yang ada, bandar, luar bandar dan pinggiran bandar, semua telah kita lakukan sebelum hari penamaan calon. Kalau sebelum hari penamaan calon saya datang sekali lagi ke sini, saya tanya Selangor menang tidak? Selangor menang tidak? Selangor baru? Selangor baru? Selangor baru? Ya, saya diberitahu itu war cry kita. Bagus. Selangor baru?